Aksi Kiki Saputri merosting Lesti Kejora dan Rizky Billar di panggung penghargaan Dangdut Indosiar beberapa waktu lalu bukan hanya membuat dirinya panen hujatan. Muncul rumor Kiki akan dipolisikan oleh Lesti dan Billar lantaran tersinggung masalah rumah tangganya dijadikan lelucon oleh Kiki. Lantas, benarkah kabar tersebut? Mengenai hal itu, kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Harifin, angkat bicara. Sandi membantah adanya laporan yang dibuat untuk menjebloskan Kiki ke dalam penjara. Hanya saja, jika kliennya meminta untuk melaporkan orang itu, Sandi selaku pengacara profesional pasti akan menjalankan. Dalam kesempatan baru-baru ini, Sandi menegaskan bahwa hubungan Lesti dan Billar sudah baik-baik saja. Jadi, ia meminta kepada semua pihak agar tidak terus membuat polemik untuk keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebagai sahabat dan kuasa hukum mereka, Sandi tidak ingin ada keributan yang justru diciptakan oleh para oknum. Ia juga menyinggung proses hukum kemarin sudah benar-benar selesai, sehingga jangan sampai menimbulkan permasalahan baru.